جاي لما تاجرني هدي لك بحث تمام الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع ترى itu kita baca kan. Baik. Antum tengok ah. Cuba buka muka surat akhir sekali. Tengok Fihris. Fihris tu indeks lah eh. Fihris. Kita akan tengok beberapa tajuk ya. Okey. Tajuk-tajuk yang kita akan ngaji sampai tajuk kita kata muka surat 256 kan. Tengok di situ bari ketiga. Kita akan habis mengaji hukum zaraf jar dengan majrur. Itulah sekali. Yang lain ni dia panggil kita akan training i'rab Al-Quran. Dekat training lah. Nah, ni kena kita akan jawab lah semua ni. Training-training i'rab Quran syair. Syair-syair semua tu dia panggil syahid wajib hafal lah. Ha, kerana kuasai ilmu nahwu mesti hafal lah. Syahid-syahid tu. Syahid pun tu syahid. Dia punya, kalau kita panggil dalam ilmu fiqah dalil. Ha, dalam ilmu sahabat kita panggil dalil. Kan kita panggil syahid. Lebih kurang lah makna dia. Tak pakai syuhada banyak. Syuhada. Syuhada. Okay, tengok kan? Kita akan mengaji, kita punya pergerakan kita, kita akan mengaji kalam. Wa ma ya'lafu minhu tu dia punya, dia panggil mukaddimah dia. Sampai kepada masalah berkaitan dengan apa, alamat af'al. Nampak tak buah tu? Jumpa tak dalam indeks tu? 71 kan? Itu dia panggil mukaddimah. Benda ni sebenarnya kita dah mengaji dah dalam apa, mata julumiah, cuma kita kembangkan isi saja. Ingat tak kita mengaji dalam mata julumiah mula-mula kalam kan? Syarat-syarat kalam. Lepas tu kita mengaji kena babul i'rab. Al-i'rab wa taghyir awakhir kalimi. Betul tak? Itu kita dah mengaji dah. Cuma tadi dia akan detail isu bina kan? Bina maksud mabni. Boleh? Yang tak disebutkan dalam mata julumiah dan juga syarat-syarat sebelumnya. Yang ketiga adalah dia akan detail masalah berkenaan dengan alamat af'al. Nah, tu kita tak sebut sangat lah kan. Dalam tajuk ni dia akan detail sikit lah. Ada alamat fi'il madhi, apa, fi'il amal dan sebagainya. Kita mula itu isi dia. Yang kita akan mengaji, dia kita akan mengaji marfu'at. Betul tak? Yang bawah tu marfu'at. Kalau kita mengaji matajumiah ada marfu'at juga kan. Marfu'at ada berapa? 7 dalam matajumiah kan. Apa? Fa'il, lepas tu naif fa'il, tak nak khabar sebagainya. Yang ni apa, dia letak 6. Sebab apa dia letak 6? Ha? Sebab dia ada kira apa? Mubtada khabar sekali. Boleh? Tapi kalau kita letak asing kan? Mubtada asing, khabar asing. Boleh? Kemudian bab zonna dia sekalikan lah dalam marfu'at sebab dia termasuk dalam isu inna wa akhwatiha, riyakana wa akhwatiha. Boleh ya? Lepas tu kita akan tengok yang seterusnya. Tabi'. Tabi' kita akan mengaji. Ingat tak tabi' kita mengaji? Na'at, tauqid, ataf. Apa tu tabi'? Dia tak ada i'rab dia sendiri. Dia ikut yang sebelum. Boleh? Okey, seterusnya mansub. Dia bagi benda-benda yang mansub. Kita akan mengaji maf'ul bih. Oh, sampai bab berapa ni? Daripada maf'ul mansubat ada berapa? 16 bab. 16 bab. Munada apa semua kita akan mengaji lah, tapi dia akan lebih detail lagi. Boleh? Habis seterusnya daripada mansubat kita akan mengaji jawazim al-mudhari'. Jawazim al-mudhari' kita mengaji dah kan? Dalam apa? Mata junia. Lam, lama, alam, alama, itulah. Habis majrurat satu bab. Lepas tu yang kelebihan matan apa Azhari ni belakang ni. Zikrul jumlati wa aqsamiha. Dia akan menyebut berkenaan dengan bagaimana kita i'rab ayat berayat. Ha, nanti kita akan mengajilah dia panggil, ada dia panggil jumlah istinaf. Atau ada dipanggil sebagai jumlah yang i'tiradiyah dan sebagainya lah. Itu yang kita tak pernah dengar lagi kan. Dalam mata juga kita akan mula mengaji sebab benda tu penting untuk kita nak i'rab lebih terperinci dalam ayat-ayatnya. Okey, okey, lepas tu seterusnya dia akan sebut yang paling penting juga adalah nombor 3 yang akhir tu, hukum zaraf dengan jar majrur. Dia panggil masalah hukum syibih jumlah. Hukum apa? Syibih jumlah. Zaraf dengan apa? Jar majrur. Dia akan sebut masalah dia panggil ta'alluq. Ta'alluq tanjizi, itu calon ikut ta'alluq tanjizi. Ta'alluq suruhi tu apa dia? Akidah lah. Tak ada tambahan. Ni dia kan ta'alluq apa? Ta'alluq bagi araf jar. Macam mana? Nanti dia akan letak syarat-syarat dia lah. Cara untuk kita nak faham lebih lanjut. Itulah yang kita akan mengaji
daripada kita apa tarikh azhari. Okay, jom kita tengok apa yang nak dibicarakan dalam kalam. Okey. Pak Khalid dia baca azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam wa ma ya'alaf minhu. Al-kalam lughawiyin. Apa so, apa beza lughawiyin dengan lughawiyin? Lagha tu, lagha apa lagha? Eh teruk lagha. Lagha sia-sia lah kan. Lugha maksudnya daripada lughah. Okey, sekali balik kalamu. Kalamu indal lughawiyin ibaratun. An al qawli wa ma kana muktafiyan binafsihi. Muktafiyan binafsihi wa huwa fi istilahi nahwiyyin ibaratun amma ishtamala ala salasatin asya'a وهي اللفظ والإفادة والإفادة التامة والقصد والقصد. Baik, apa maksud dia? Di nasyarah di sini berkenaan kalam. Kita dah sebut bab pertama dibincangkan ilmu nahwu adalah kalam. Sebab apa kalam? Kita bagi kalam adalah kriteria bagi tempat dibincangkan ilmu nahwu. Boleh faham? Maksudnya kalau tak cukup yang disebut kriteria dalam bab kalam ni, maksudnya kita tak boleh bincang lagi ilmu nahwu. Boleh faham kan? Baik. Jadi dia kata, definisi kalam itu apa? Kalam indan lughawiyin. Apa maksud lughawiyin? Ahli lughah. Ada beza ada ahli lughah dengan ahli nahwu? Eh ustaz, nahwu bukan termasuk daripada lughah Arabiah ke? Betul tak? Nahwu bukan termasuk daripada apa? Lughah Arabiah ke? Kita kata, ya, secara umum nahwu termasuk daripada apa? Ilmu lughah Arabiah. Tapi masyhur diitlakkan lafaz apa? Ahli lughah. Ahli lughah merujuk kepada ahli kamus. Ahli apa? Ahli kamus. Iaitu yang meletakkan, dipanggil apa? Kamus-kamus bahasa Arab ni. Iaitu menyatakan makna asal bagi kalimat ataupun makna yang digunakan oleh orang Arab pada kalimat-kalimat tu. Boleh? Iaitu dia gunakan istilah apa? Lughah. Satu, kalau dalam syarat contohnya ahli tafsir kan, dia kata untuk jadi ahli tafsir mesti power ilmu nahwu. Itu satu. Lepas tu dia tambah lagi ilmu lughah. Apa maksud ilmu lughah? Bukan ilmu nahwu dah. Ilmu lughah maksudnya kita mesti pakar dengan penggunaan-penggunaan kalimat bahasa Arab. Jadi, mesti telaah kamu-kamu ni baca tiap hari. Baca kamu apa yang masuk Tajul Aus 40 jilid macam berfikir kan. Baca ulama dulu hafal paling kurang dia pakai hafal satu kamus. Kamu apa? Qamusul Muhit Fairuzabadi. Itu paling kurang lah. Bahkan apa yang siapa yang ni tak jilid je. Nak boleh lewat jilid je. Mana aku boleh tapi baca Fairuzabadi. Memang pening tu. Tapi at least ke masyarakat kami kebanyakan dia ke hape Muqaddimah. Muqaddimah kamu tu. Muqaddimah kamu tu apa, pergi bahasa tu memang baca tak faham apa kan. Bahasa memang pelik semua. Oh, memang pelik-pelik semua. Qabu sumuhik lah apa. Bimajara ala lughati Arab minasyamatik. Nata apa pula syamatik ni. Kan? Oh, itu memang kita nak kuasai bahasa Arab tu. Memang kena hapai lah. Kamu memang guru kami apa eh? Kami dalam masa pula nak balik. Eh, teruk sikit lah. Boleh faham masa lughawi tadi? Okay, dia kata ibaratun. Apa maksud ibaratun? Ibaratun lafaz yang punya makna. Itu maksud ibarat. Bukan maksud ibrah. Ambil iktibar dah bukan. Nampak okey tak ambil iktibar pula. Ibarat tu maksudnya lafaz yang punya makna. Boleh? Kalam itu adalah lafaz yang punya makna. Apa dia? Anil qawli. Berkenaan dengan qawl. Apa maksud qawl? Kata-kata. Bila kita sebut kata-kata, dia adalah makna umum. Makna apa? Umum. Masuk daripada kata-kata walaupun satu kata. Boleh? Walaupun lima kata. Boleh faham? Nampak apa masuk bila dia guna kata qaul? Apa beza qaul dengan kalam? Ha. Kita panggil qaul digunakan untuk merujuk perkara yang umum. Boleh? Sama ada dia satu perkataan ataupun lebih. Faham? Lagi apa lagi? Umum.
dia digunakan bagi merujuk kata-kata yang punya makna ataupun kata-kata yang tidak punya makna. Boleh faham? Itu maksud apa? Umum. Boleh? Nanti kita akan tengok nanti. Kalam maksudnya kata-kata yang berganda. Satu tak boleh. Boleh faham? Kita sebut murakab kan? Kalam yang kita akan sebut yang punya makna mufid. Betul tak? Tapi kalau qaul tak semestinya mufid. Boleh faham? Nanti kita akan tengok detail. Boleh nampak tu kan? Okay. Itu satu makna daripada makna kalam di sisi ahli lughah. Wa ma kana muktafiyan bi nafsihi. Makna yang kedua adalah apa yang muktafi. Maksud iktifa bercukupan dengan dirinya sendiri. Apa pula kecukupan ni? Pening kepala. Maksud dia apa yang cukup dengan dirinya bagi memberi makna. Sekali lagi, apa yang cukup dengan diri dia bagi menunjuki makna. Maksud dia apa? Benda-benda selain daripada perkataan. Benda-benda selain daripada apa? Perkataan. Seperti apa? Isyarat. Seperti apa lagi? Simbol. Seperti apa lagi? Ha? Apa-apa lah lukisan. Kalau contoh kita kata arrow ke kiri, kita kata anggur. Geleng. Geleng. Benda tu perkataan ke? Tak, bukan perkataan. Tapi dia memberi makna tak? Memberi makna. Maksudnya sila ke kiri. Maksudnya arrow kan? Ha, ataupun anggur. Maksudnya apa? Ya. Geleng. Maksudnya apa? La. Tidak. La kan? Dia kalam lah. Dia panggil kalam di sisi apa? Lurawi. Nahwi tak terima. Nahwi tak terima. Batuk. Tak boleh. Emoji senyum. Ah, emoji. Itu kita panggil kalam di sisi apa? Lughawi. Maksudnya kalam di sisi makna lughawi terlampau umum. Boleh faham? Tapi bila sampai kepada ulama nahwu dia dia apa? Mesti ada suara. Khususkan. Lagi dia sebutlah. Khusus tu maksudnya ada kriteria-kriteria dia. Boleh faham? Jadi kita kalau kita mengaji dalam mata ajudnya kita tak bincang kalam di sisi di segi bahasa kan. Jadi dia cerita kalam di segi bahasa. Macam mana kamus gunakan. Jadi kamu gunakan kalam membawa makna apa saja kata-kata sama ada memberi faham ataupun tidak memberi faham, sama ada mufrad ataupun murakkab. Boleh faham? Yang kalau lughawi lagi dipertambah lagi sama ada berbentuk lafaz ataupun bukan lafaz. Boleh faham? Yang berbentuk lafaz boleh fahamlah kau tadi, yang bukan lafaz macam tadi geleng, ero dan sebagainya. Boleh faham? Kan? Maka itu kalau kita dalam kamus juga dipanggil kalam. Boleh? Tengok esulnya istilah nahwu. Wahuwa fil istilahin nahwi. Tapi kalau istilah, apa maksud istilah? Terma, persepakatan apa penggunaan kalimat kalam di sisi ulama nahwu. Ibaratun amma ishtamala ala salasati asya. Maka adalah kalimat kalam itu merujuk kepada apa yang terdiri daripada tiga perkara. Ishtamala terangkum ataupun terdiri daripada apa? Tiga perkara. So dia mesti ada tiga syarat ni baru dipanggil kalam. Wahia al-lafzu. Pertama apa dia? Lafaz. Sagi dia kata apa maksud lafaz. Tapi kalau kita sebut lafaz tu suara lah kan, sebutan. Wal ifadatu tammah. Apa maksud ifadatu tammah? Memberi makna yang sempurna. Memberi makna yang sempurna. Nanti kita akan tengok makna dia secara detail dekat kan. Al-qasdu. Apa maksud qasdu? Niat. Kalam mesti ada niat juga. Ngigau tak kira kalam. Lagi apa dia? Mimpi. Aku mimpi. Bunuh kau. Tak kira. Orang tak beritahu dalam sebab makna tak sampai. Ingat. Malam tak ada aku mimpi aku terbunuh. Tak kira. Boleh ngigau. Baik. Ada beza sikit tak? Daripada kalam yang digunakan itu benar di sini. Kita mengaji dalam mata jurnia ni ada beberapa syarat. Ingat tak? Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wad'i. Ada empat tak? Pertama apa dia? Al-lafzu. Ni ada lafzu tak? Ada. Lagi? Al-murakkab dia ada murakkab. Ada tak? Tak ada murakkab. Yang ketiga al-mufid. Mufid ada? Ifadah tamah ada? Bil-wad'i? Tak ada. Macam mana ni? Bersarab? Tak perlu. Tapi dia letakkan apa? Tambahan al-qasdu. Qasdu? Niat. Macam mana ni? Jadi kita akan tengok lah perbahasa-perbahasa lemak dalam sana.
Baik, dia kata wa qaidu tartib la hajata ilaih. Ha, ha, ha. Dia nak mulalah. Dia nak rot dia panggil apa? Siapa yang letak apa dia dalam definisi kalam murakkab. Dia rot siapa ni? Najib. Ha. Wa qaidu tartib la hajata ilaih. Kita meletakkan tarkib, maksud tarkib lebih daripada dua. Tak perlu. Sebab apa? Li'anna qaidal ifadati tamah yughni anhu. Kerana qaid, apa maksud qaid? Qaid itu kata. Ha, kata tambahan. Kata tambahan, apa dia? Ifadatu tamah itu mencukupkan atas makna itu. Maksudnya, kalau diletakkan ifadah ataupun mufid, dah cukup dah makna. Tak perlu untuk kita letakkan apa? Tarkib. Dia faham tak? Dia kata apa macam ni? Sebab apa dia kata macam tu? Dia kata pertama, kita panggil kalam. Yang penting kalam itu memberi makna, memberi makna apa tidak? Dan memberi makna yang kita panggil yang jelas, yang tam. Maka kalau contoh kita kata Zaidun Qaimun, memberi makna yang jelas, tidak? Satu lagi apa dia? Izhab. 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 Apa maksud dia? Amar. Pergilah amar. Satu ke dua kalimat? Satu kalimat. Tapi memberi faham lah. Memberi faham. Maksudnya memberi faham yang lengkap. Ini macam mana masalah tarkib ni kita perlu ke tak? Kita rasa tak apa? Tak perlu. Sebab apa? Dengan satu kalimat yang memberi makna yang apa? Yang jelas. Cukup. Tapi sebenarnya makna kalam musonik di sini bukan maksudnya tarkib tak perlu dah. Tarkib perlu, cuma tak perlu yakni dari segi kita nyatakan dalam definisi tak perlu. Boleh faham? Sebab apa? Definisi yang paling penting nanti kita mandi dalam mati ingat tak? Definisi yang paling penting adalah apa? Paling pendek. Definisi paling apa? Penting apa dia? Pendek. Dan lengkap makna dia. Jadi kalau contoh kalimat ifadah cukup membawa kepada makna tarkib, tak perlu kita tambahkan lagi. Boleh faham? Sebab dia panggil pertambahan yang sia-sia. Boleh faham? Itu dia masalah mantik. Jadi dia kata di situ kalimat tarkib sebenarnya perlu, tapi tak perlu dinyatakan dalam definisi. Sebab dia dah dipahami daripada apa? Kalimat ifadah tamah ataupun kalimat mufid, mufid. Boleh faham kat situ? Itu maksud dia. Maksud kalam musanir rahimah Allah. Baik. Kemudian dia kata, falafzu fil asli, maka lafaz pada asli. Dia nak mula syarahkan lah. Apa maksud lafaz? Apa maksud ifadat tamah? Apa maksud qasad? Falafzu fil asli, maksudnya lafaz pada segi bahasa yang asli dia. Masdaru lafaztu syai'a. Okay. Bakhirik sama macam balik. Masdaru lafaztu syai'a. Masdaru lafaztu syai'a. Iza tarahtu summa nukila summa nukila fi hurfil nuhati ilal malfuzi ka khalqil bima'na makhluk wa kana qiyasuhu an yash mala kulla matruhin kama أن الخلق يشمل كل مخلوق يشمل أو يشمل له كل مخلوق إلا النحاتي أن النحاتي نحاتيك نحاتك نحاتي أن النحاتة سبب اسم اسم خصوه بما يدرهه اللسان نو اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف على بعض الحروف صح ثاني ها سجدت ايه دي ساسكي tapi mesej lah kan naik sikit lah naik sikit kedap senang tak boleh orang Melayu ni tak jauh susah tak mau dia bila ulang tapi bila kita biasa dia sama je isu lafaz semua sama je cuma dia punya perbincangan tu dah sejak nak detailkan tak apa lah
Dia kata lafaz pada asal, maksud asal dia, asal perletakan makna dia. Lafaz masdaru adalah kalimat masdar. Boleh faham masdar? Kata akal dia tak? Daripada kalimat lafaztu syai'ah, daripada aku men, apa, lafaztu sesuatu. Apa maksud lafaztu? Iza tarahtuhu. Apa maksud iza tarahtuhu? Tak kala kamu ludah, kamu baling, kamu buang, kamu lontar. Itu maksud apa? Taraha, yatrahu. Boleh? Taraha apa maksud dia? Ludah, lontar, baling semua. Boleh faham? Okay. Itu asal makna dia. Summa nuqila fi urfin nuhati ila al-malfuz. Kemudian berpindahlah daripada makna asli tadi fi urfin nuhah pada urfi. Urfi itu istilah. Urfi maksud apa? Istilah. Tapi kalau kita terjemah dalam bahasa biasa, adat lah. Fi urfin nuha, pada adat atau istilah ilmu ulama nahwu, ilal malfuz, ditukarkan daripada apa dia, makna masdar kepada makna malfuz. Apa maksud malfuz? Isim apa? Sebentar, isim apa? Isim apa? Maf? Maf'ul. Apa maksud dia? Kalau kita panggil apa, lafzu maksudnya lontaran. Kalau malfuz maksudnya apa? Yang kena lontar, yang dilontar. Boleh faham? Itu dia panggil makna apa? Isimba? Isimba fu'um. Jadi dia kata, asal makna lafzu yang membawa maksud apa? Masdar. Tapi digunakan di sisi istilah ulama nahwu, masdar itu bukan makna dia asli, tapi makna dia bertukar menjadi makna maf'ul apa, ataupun makna isim, isim fu'um. Boleh faham itu maksud dia? Dia kata kal khalqi, seperti penggunaan kalimat khalqi. Khalqi isim apa? Siapa tahu? Masdar. Bi ma'nal makhluk, tapi digunakan membawa makna isim maf'ul. Boleh faham? So itu dipanggil apa? Khalaqal khalqa. Allah Ta'ala sebut apa? Khalaqal khalqa. Macam mana? Allah mencipta apa? Penciptaan ke kita terjemah? Tak? Kita terjemah mencipta makhluk. Faham? Walaupun kalimat masdar, tetapi kita kena faham kalimat itu digunakan membawa makna isim, isim maf'ul. Boleh faham? Itu kita punya ketelitian bahasa Arab, mesti kita ya apa, faham semua. Wa kana qiyasuhu ay yashmala kulla matruh. Dan sepatutnya qiyas daripada penggunaan apa, bahasa apa dia, bahasa Arab biasa, bahawa perkataan lafaz itu merangkum sekalian yang dilontar. Merangkum sekalian yang apa? Yang dilontar. Kama annal khalqa yashmalu kulla makhluk. Sebagaimana kalimat khalqa merangkum makna seluruh makhluk. Jadi faham? Illa annan nuha, melainkan ulama nahwu itu khassu, mengkhususkannya, iaitu mengkhususkan apa, kalimat al-lafz bima yatrahuhu al-lisan, pada apa yang dilontarkan oleh lisan, minas sawti al-mushtamili ala ba'dil huruf, daripada suara yang terangkum daripada beberapa huruf. Boleh faham kat situ? Maksud dia apa? Saya terang, umum kita panggil faham. Kita panggil asalnya adalah kalimat apa? Lafzu apabila membawa makna apa? Malfuz, iaitu kalimat masdar tetapi membawa makna apa? Isim, isim maf'ul. Sepatutnya isim maf'ul pun itu makna dia umum. Kita kata benda yang dilontar, apa saja yang dilontar, batu pun kita panggil malfuz. Boleh faham? Apa lagi? Kasut pun kita panggil, sebab apa? Semua barang dilontar. Tapi ulama nahwu setelah dia pindahkan kalimat daripada makna masdar kepada isim maf'ul, dia buat satu gimka. Dia kecilkan skop makna. Dia kecilkan apa? Skop makna. Daripada terlampau umum kepada segala perkara yang dilontar, menjadi khusus kepada apa yang dilontar olehmu, oleh mulut. Daripada suara yang terdiri daripada apa, huruf-huruf. Boleh faham? Jadi bila kita sebut apa? Abu. Dia panggil lafaz kan? Lafaz. Sebab apa? Dia ada suara yang terbina daripada huruf bahasa Arab, huruf hijab. Apa dia? Abu. Apa? Hamzah, ba dan waw. Boleh? Itu maksud apa? Lafaz di situ.
Boleh? Okey, sikit lagi. Wa qad talakhasa anna al-lafza fi 'urf an-nuhah ismun li sawtin mushtamilin 'ala dhi maqati'a kal asma'i adh-dhahirah wa adh-dhamairi al-barizah aw ma huwa fi quwwati dhalika kal dhamair al-mustatirah fa innaha alfazun biquwwa ala tara annaha mustahdharatun 'inda nutqi bima yulabisuha min al-awamili istihdaran la khafa'a ma'ahu. Boleh faham tak bila kita baca macam tu? Khalid tu je kita baca. Dia punya perbahasan dia relay sikit. Dia kata maka tersimpul lah takhallasa, maksudnya apa? Talakhasa. Maka tersimpul lah anna lafzu fi urfin nuha, bahawasanya lafaz di sisi istilah ulama nahu ismun adalah satu nama li sautin, merujuk kepada suara mustamilin ala zi maqati' yang terdiri daripada pemilik maqati'. Maqati' tu maksudnya makhraj. Maqati' tu maksudnya apa? Makhraj. Maksudnya lafaz adalah suara, tapi bukan sebarang suara. Suara yang ada apa? Ada nampak sebutan huruf dia. Sebutan huruf tu keluar daripada makhraj. Boleh faham tak? Okay. Kal asma'iz zahirah, seperti contohnya isim yang zahir. Isim yang zahir, contoh apa isim zahir? Zaidun, isim zahir. Boleh faham? Isim zahir lawan domir, eh? Isim zahir lawan apa? Lawan domir. Zaidun, rajulun, maktabun. Boleh faham? Bananun, cik bananun. Ikut sekolah tambahan apa-apa. Boleh kan? Wadhamairul barizah, dan juga domir-domir yang bariz. Apa maksud domir-domir bariz? Kata ganti nama yang apa? Bariz, yang jelas lafaz dia. Contoh apa? Huwa, huma, hum. Itu dipanggil apa? Dhamir, ba, baris. Jadi dhamir dan apa? Dan isim zahir dipanggil lafaz ke? Ya, dipanggil lafaz. Sebab apa? Kita sebut dengan suara yang berhuruf. Kita sebut dengan suara yang apa? Berhuruf. Huwa. Ha. Ada suara dan ada apa? Huruf. Zaidun. Ada suara dan ada ada huruf, maka itu dipanggil lafaz. Boleh. Au ma fi ma huwa fi quwwati zalika. Ish, apa pula ma quwwati zalika ni? Ataupun apa yang setaraf dengannya. Quwwah ni kita panggil dalam istilah apa? Ilmu mantik ni, maksud quwwah tu yang dipanggil, kita terjemah moden ni setaraf lah. Tapi yang masyhur tu dengan dikata apa? Kuah ni yang kebolehannya serupa, kebolehannya serupa seperti apa? Seperti benda yang sebelum dia, macam kita panggil kita dalam majlis memantik kan, dipanggil masalah satu, dipanggil bil fi'li dengan bil kuah. Apa maksud bil fi'li dengan bil kuah? Kita kata sebagai satu contoh kan, kita ada pisau, ada apa? Ada pisau yang tajam. Kita kata pisau kebolehan dia memotong. Boleh? Kebolehan dia apa? Memotong. Itu fungsi pisau. Maka kita kata pisau memotong bil fi'li. Apa maksud bil memotong bil fi'li? Apabila memang dia dilalukan kepada barang. Boleh faham? Itu kita panggil apa? Pisau memotong bil fi'li. Tetapi kalau pisau dalam keadaan dia tidak melalukan pada apa-apa barang, dipanggil pisau itu memotong bil quwwah. Bagi pisau itu memotong apa? Bil quwwah. Jadi apa? Pisau itu mampu memotong, tapi tak potong ni. Jadi panggil apa? Bil quwwah. Boleh faham? Begitu kita nak sebut di sini, macam contoh apa? Huwa. Huwa kita sebut apa? Bil fi'li. Maka itu dipanggil lafaz bil fi'li. Boleh faham? Sebab dia disebut. Tapi kalau huwa dhamir mustatir, kita tak sebut. Kita tak apa? Kita tak sebut. Tapi adakah dikira lafaz? Dikira lafaz. Boleh faham? Yang dipanggil lafaz apa? Bil quwwah. Lafaz apa? Bil quwwah. Maksudnya walaupun tak ada, tapi kita kena iktibar macam mana. Boleh faham? Itu dia punya maksud. Ni dipanggil apa? Ni keregasan ni. Sebut berarti ni. Ha, yang ni tak tengok ni. Yang ni memang saya tengok ni memang gila. Ibn Sina apa semua ni, Farabi pun. Ha, ni hak asalnya. Asal. Ni kita ringkasan.
Teringgas. Takkin, kita teringgas kan? Ini, ini. Ini Farawi ibn Sina. Lah kali kita tak falsafah bid'ah, mati bid'ah. Kita mengaji. Ha, kita tak pula. Nah, tapi dia kata dia punya istilah itu menggunakan istilah mantik sikit ya. Tapi untuk faham itu, dia faham. Okey. Macam kita sebut tadi lah, macam isu apa? Pisau memotong. Adakah mesti memotong nampak dia dilalukan pada benda? Tak semesti. Walaupun dia duduk dalam apa? Dalam sarung sekalipun, dia pun dikas sebagai memotong. Tapi memotong bil kuwah. Dia faham? Dia faham? Sebab kita iktibarkan dia juga mampu apa? Memotong. Baik. Kemudian dia kata, kadhamail mustatirah, seperti domain-domain yang tersembunyi. Mustatirah maksudnya apa? Yang tersembunyi. Fa'innaha alfazun bilquwah, maka ia itu dianggap sebagai lafaz bilquwah. Apa maksud bilquwah? Dari segi iktibarnya, dikiranya. Dia faham? Walaupun tak disebut dengan mu, dengan mulut. Ala tara, tidakkah kamu lihat, annaha mustahdaratun indan nutqi, bahwasanya ia itu dihadirkan ketika kita sebut. Bima yulabisuha minal awamil, dengan apa yang seiringnya. Yulabisuha maksudnya apa? Seiringnya minal awamil, daripada amil-amil. Istihdaran la khafa'a ma'ahu, maksudnya kita hadirkan adanya dhamir itu tak kala kita menyebut ayat. Macam mana? Kalau kita kata kita bagi lebih contoh contoh apa? Daraba Zaidun Amran. Ambil daraba Zaidun Amran lah senang ni. Zaidun Amran. Kita kata kesemua ayat ni ada lafaz. Sebab apa? Kesemuanya dihadirkan sebutannya pada apa? Pada ayat ni lah semua ini. Dan kesemuanya memberi kesan antara satu sama lain. Sebab apa? Daraba akan memberi kesan kepada Zaid. Apa maksudnya? Daraba fi'il. Fi'il memerlukan apa? Fa'il. Fa'il. Jadi kita bagi fa'il dekat lima harfu sebab ada fi'il. Dan daraba bila ada fi'il dan juga fa'il akan menyebabkan apa? Zaidan Amran jadi apa? Masuk. Itu dipanggil amil. Isu apa? Isu amil. Okay. Dia nak faham macam ni je. Iaitu domain mustatir walaupun tak jelas tapi dia memberi kesan. Maksudnya kita iktibarkan dia tu ada. Boleh faham? Itu dipanggil anggap dia itu lafaz bil quwwah. Macam contoh apa tadi? Kita tukar ayat. Zaidun daraba Amran. Zaidun i'rab mubtada, kita nak bagi tan. Daraba Amran. Pukul Amran. Boleh? Kita kata daraba fi'il dia. Amran jadi apa? Maf'ul bih. Macam mana kita boleh jadikan dia maf'ul bih? Sebab kita tak nampak huruf fa'il di sini. Ha. Kita bagi dhamir mustatir tu disebabkan kita iktibar dia tu ada, maka dia memberi kesan kepada apa? Nasabnya maf'ulun bih. Itu dia kata bahawa apa? Dhamir mustatir disebabkan kita ambil kira kewujudan dia walaupun tidak disebut, kita anggap dia sebagai apa? Lafaz. Memang itu punya makna dia. Soalan dhamir mustatir. Ya. Ini naik sikit. Mana dia? Dhamir satu dhamir yang tersembunyi yang kita. Ya. Dia takdirkan dia. Tetapkan satu benda yang dalam Islam putih atau benda yang dalil-dalil ada mustatirnya kat situ. Dicarinya itu dikeluarkan jadilah pahaman dah sudah menjemaah kita kita kalau apa itu kita masuk nanti kitab lain nanti kita itu kitab Sufi tu, ada masalah Sufi tu dari dalil ni. Nanti dapat di sini aja. Mazhab Zuhairi ini fikahan mazhab Zuhairi tapi Zuhair. Oh, yang tu ni bukan dia punya itu masalah dalalah. Dalalah tu nanti lah dalam Sufi. Dari dalil tu.
dia nak ajar ni hak sufi tu. Yalah macam di sunnah wajib lah. Dah ada zaman Nabi. Mustatir lah. Mustatir. Maksud ke macam tu. Macam tu. Mustatir. Dah ada zaman Nabi tapi mustatir. Boleh jadi lah. Ujian bid'ah. Tapi yang kita belajar tu kita belajar sufi lah. Masalah tu nanti kita kasih orang punya kerangka dengan orang semua. Lepas tu tengah mengaji dalil apa dalil rasa dalil lah ada mantuk mafhum. Mafhum pun ada mufafaqah mufafaqah. Tapi tas terzani berat tu eh. Cerita sejarah dia tu macam mana. Sejarah tu senang macam mana. Itu kena detail. Baik, boleh faham tak tu? Punya payah. Satu dia pula, saya terang sekali. Alah tahu tidakkah kamu lihat dia nak terang berkenaan dengan bahawa domain mustatir pun kita anggap sebagai lafaz. Betul? Tapi dia panggil lafaz bil quwwah. Kenapa? Tak kala tidakkah kamu lihat bahawa apabila bahawasanya iaitu domain itu annaha bahawasanya itu domain mustahdharatun. Kita hadirkan. Kita ingatkan dalam diri. Kita iktibarkan dalam diri kita. Indan nutqi tak kala kita menyebut ayat bima yulabisuha apabila diiringkannya itu dengan amil-amil. Lihat sini kita iringkan semua amil lah. Zaidun daraba amran. Sebab jadi amran. Sebab kita hadirkan ada fa'il iaitu mustatir. Huwa di situ. Kalau kita tak iringkan dia akan jadi apa? Daraba amrun. Ya. Boleh faham? Ha, jadi tapi kita apa hadirkan seakan-akan dia wujud yang dia itulah penyebab menjadi ibah amran tu kena pukul ataupun jadi man masuk. Boleh faham tu maksud dia nak terang istihdaran iaitu kamu menghadirkannya la khafa lahu tak ada sembunyi lagi memang jelas sangat dia kata walaupun mustatir tetapi jelas sangat. Boleh faham boleh wal ifadatu okey kita rehat 20 minit setengah.